Ya. Bagi-bagi apa tuh? Kebetulan yang cewek. Nah, ini lagi. Kebetulan untuk anak-anak cewek. Bukan Om, bukan bagi sembarangan, ini dari Kakak Najwa. Program apa? Ini dia ulang tahun, maksudnya dibagikan ke anak-anak, anak-anak perempuan. Ada misi apa ini? Tidak ada misi apa-apa, anda Om. Dari mana? Saya dari Tengselor juga, Om. Di mana tinggal? Lah ini program jangan anu, Tidak ada apa-apa nih, Om, di dalamnya. Saya ini datang baik-baik, Om. Jadi sobat, ini ada pemberian dari Kakak Najwa. Saya nggak tahu peruntukannya untuk apa, tiba-tiba beliau datang menyampaikan ini nih. Wah, luar biasa sekali. Memang akhir-akhir ini banyak orang baik yang nyamperin kita sobat untuk berbagi seperti itu. Luar biasa cakep-cakep ya. Seperti ini kayak bikis ulang tahun, atau mungkin Kakak Najwa lagi ulang tahun ya. Kalau gitu kita ucapin selamat ulang tahun ya Kakak Najwa. Semoga panjang umur dan rezekinya dilancarkan selalu ya. Nih. Mantap sobat. Ya udah. Jadi hari ini tugas kita adalah membagikan bingkisan-bingkisan ini untuk anak-anak perempuan yang kita lihat di jalanan ya sobat. Siapa tahu kita ketemu anak-anak perempuan, nah kita berikan aja. Semoga ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat buat mereka. Oke sobat, jadi saya akan berkunjung ke desa Tengkapak. Nah, semoga di sana kita bisa ketemu dengan anak-anak perempuan. Lalu kita bagikan bingkisan dari Kakak Najwa. Oke, ikutin terus kegiatan kita hari ini. Kita lihat kebahagiaan anak-anak perempuan sana. Kalau manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya. Lihatlah kini kita begitu rapuh. Ah, benar sekali sobat. Ya, berkumpul. Teman-temanmu mana yang lain? Sini jangan malu-malu. Ada rezeki nih buat anak-anak perempuan. Sini. Ada rezeki buat anak-anak perempuan. Dari Kakak Najwa. Ya, thank you. Kakak Najwa sini. Sini, Dek. Turun. Sini. Dari Kakak Najwa. Ya, makasih Kakak Najwa. Oke, terima kasih, Pak. Mana yang lagi yang lain? Ada yang lain? Kita mau coba ngumpulin anak perempuan. Oke? Mantap, thank you, bye-bye. Bye-bye. Sini. Ada rezeki. Sini, anak. Anak perempuan tapi yang cowok belum ya, sabar ya. Ada apa? Ini buat Ina. Makasih Om Boy. Bukan Om Boy ya, makasih Kakak Najwa. Sini, sini. Makasih Kakak Najwa bilang. Makasih. Makasih Kakak Najwa. Apa? Makasih Kakak Najwa gitu. Makasih Kakak Najwa. Dadah, makasih ya gitu. Dadah. Makasih ya. Sayang sekali anak laki-laki belum bisa dapat. Enggak apa-apa ya, sabar ya. Sabar ya anak laki-laki. Tuh. Ngambek. Sabar ya, nanti dapat juga kok yang laki-laki. Ya nanti kalau ada rezeki lagi ya. Yang cewek dulu ya. Saya di atas motor aja ya sobat, karena kan harus berjalan gitu ya. Jadi saya nggak bisa nyamperin ke rumah-rumah. Sini. Sini. Hai. Ini ada Livi. Ini dari Kakak Najwa. Makasih Kakak Najwa. Makasih Kakak Najwa. Bye-bye. Sehat ya. Situ dulu ya. Mana adekmu? Adekmu mana? Adekku tiga. Adekmu tiga? Ya. Sorry, sebentar ya, pegang dulu ya.
itu dari Kakak Najwa. Mau ucapin buat Kakak Najwa enggak? Emang Kakak Najwa kenapa? Ulang tahun kayaknya. Oh, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, semoga panjang umur. Amin. Terima kasih Kakak Najwa. Terima kasih Kak Najwa. Mantap. Berapa orang Dek ini Dek lagi? Buat adik-adik ya. Enggak apa-apa. Nanti bagikan ya teman-temannya ya. Oke. Oke, bye-bye Elan. Makasih ya. Bye. Bye-bye. Iya, enggak kebagian ya? Sabar ya. Ya. Bye bye dulu dong. Bye bye. Jangan sedih, oh. Cowok harus tegar. Ntar cowok dapat bagiannya ya. Oke? Oke, bye bye. Oke sobat, kita lanjut lagi. Untuk hari-hari ini anak-anak cewek enggak banyak berkumpul, jadi mungkin kita datangi satu-satu deh rumahnya. Oke? Mantap. Oh iyalah. Elan ya, kasihkan Kakak ya. Kalau mau lagi adik cewek di belakang. Di belakang. Oh iya dah, kita ke sana. Dari Kakak Najwa Om. Oke. Buat anak-anak cewek-cewek. Oh, iya. Biar mereka senang. Ayo Om ya. Teman-temanmu mana? Teman-temanmu mana? Nih. Om mau bagiin hadiah, tapi kasih tau teman-temanmu ya. Ada oleh-oleh dari Kakak Najwa. Ada pesan-pesan enggak buat Kakak Najwa? Selamat ulang tahun Kakak Najwa. Makasih, bye bye. Ma, teman-temanmu yang lain mana? Yang cewek. Soalnya cewek semua nih. Nah, ada lagi tuh sobat. Sini. Iya. Sini, sini. Tapi buat anak perempuan. Ya, enggak apa-apa ya. Nanti sahabat tahu adiknya kasihin aja. Ini dari Kak Najwa. Sahabat tahu ada yang mau disampaikan buat Kak Najwa boleh. Dia ulang tahun. Ada yang sampaikan kan? Makasih Kak Najwa. Makasih, bye bye. Teman-teman yang lain mana? Ada? Ada. Oh. Iya, di mana mereka ya? Biasanya main di sini. Cuma untuk anak cowok sabar ya, enggak apa-apa ya. Nanti kalau ada rezeki lagi kita bagi untuk anak-anak cowok, oke? Okay? Aira. Aira ini? Bener. Wah banyak nih. Apa, wih mantap ini. Om yang pernah mancing di sini kan? Iya dong. Hai. Akhirnya datang dah anak-anak ceweknya. Ini dari mana semua nih? Dari ini Om mau bagikan. Ini Om mau bagiin rezeki, tapi ini bukan dari Om, tapi dari Kakak Najwa. Kakak Najwa. Iya, siapa tahu ada yang mau diucapkan. Mungkin apa, mungkin ada yang mau bilang terima. Iya, mau kan? Mau. Ya udah Om bagikan ya. Bilang aja, makasih Kakak Najwa. Makasih Kakak Najwa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bye bye. Mantap, ntar ya. Satu orang. Apa dulu kalian? Siapa ya? Dibagi. Nah, dua orang ke anak satu. Cewek kebetulan, Bu. Kebetulan yang cewek. Dua orang ke satu. Nah, ini dia. Bagi-bagi apa tuh? Kebetulan yang cewek. Nah, ini lagi dua. Kebetulan untuk anak-anak cewek. Bukan Om, bukan bagi sembarang. Ini dari Kakak Najwa. Program apa? Ini dia ulang tahun, maksudnya dibagikan ke anak-anak, om, anak-anak perempuan. Om. Iya. Iya, program apa dia? Dia om, anak-anaknya ulang tahun Om. Ya? Iya, boleh, boleh. Anaknya perempuan. Iya. Iya, nanti ya. Ya. Ya, boleh, boleh. Tahu aku. Om, Mbak. Ya. Entar Bu ya. Iya, betul, betul. Ya ini Om. Oh ya, boleh, boleh. Nah, ini buat tadi. Ini lagi belum. Itu lagi belum. Enggak, bagi. Ini ada misi apa ini? Tidak ada misi apa-apa, Om. Dari mana? Saya dari Tengselor juga, Om. Di mana tinggal? Lah ini program jangan anu. Sekarang ini. Ini tidak ada apa-apa nih, Om, di dalamnya. Saya ini datang bye-bye, Om. Ini kan sudah banyak nih, ada yang dikasih kaca. Oh iya, betul. Kabur. Kebetulan ini cuma ikat rambut buat anak-anak perempuan. Untuk aksesoris kepala. Sebenarnya ya, tidak ada apa-apa. Iya, betul. Maksudnya begitu. Saya tadi cari makanan, maka saya curiga. Untuk cucunya, Mas. Oh, boleh, Bu.
Saya mau mohon maaf sebelumnya. Aku minta maaf ya. Iya, enggak apa. Iya, betul. Siap, enggak apa-apa. Untuk kebaikan kita saya harus keras. Ini buat anaknya ya? Iya, Ibu. Buat Ibu. Kebetulan mohon maaf saya mungkin. Oh, boleh, boleh. Buat Ibu. Oh iya, boleh ada. Oh iya, ada. Terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya buat keributan. Siap, siap. Mana buat Ibu? Ya, saya Bu ya. Oh ya, sekali Bu ya. Oh iya iya, saya biasa di sini. Ya betul. Ya. Ya siap. Marma ya. Ya ya, siap. Ya. Oh iya, boleh boleh. Ah, kebetulan sisa 2 nih kayaknya Om ya. Siap ya. Ya. Nah, kebetulan habis sobat. Siap. Ya. Siap. Ya. Ya, terima kasih. Siap. Kebetulan tinggal satu aja nih Bu ya. Oh ya, kebetulan habis Bu. Semoga ada lagi. Ya, terima kasih Pak buat anak. Kebetulan buat anak laki-laki belum ada. Jadi buat cucu saya. Oh ya, jadi buat anak perempuan aja dulu. Ya. Ya. Ya, jadi buat anak-anak perempuan dulu Bu, kayaknya yang laki-laki belum ada. Makanya kan minta maaf dulu mana yang laki-laki nih. Dari Ibu Natswa. Iya. Iya. Saya mohon minta maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Makanya saya lakukan semuanya untuk kebaikan. Iya, siap, siap. Iya, betul. Sampai ini. Bocoran. Iya, benar-benar. Kalau sudah banyak di Jawa di mana-mana sudah beredar bombon dikasihnya sile. Iya, betul. Gaca. Isi anak-anak atau usaha. Iya. Iya, betul. Ada lagi yang narkoba. Iya, benar. Itu makanya tadi aku teriak aku. Dengar itu langsung teriak aja. Iya, benar-benar. Benar. Oh, Om saya orang sini Om, tenang aja maksudnya. Enggak usah khawatir. Ya, enggak. Kebetulan kegiatannya. Betul, betul. Kita kecolongan loh. Iya, betul. Iya, betul, siap. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Aku dia minta maaf. Enggak ada izin atau apa. Kebetulan ya saya apa istilahnya spontanitas. Oh, ada anak-anak perempuan. Kebetulan saya mau bagikan aja nih. Jadi kita dokumentasikan juga. Siap, amin. Terima kasih banyak, Om. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf ya. Iya, enggak. Aduh, sobat satu yang unik bahwasanya hari ini ada hal-hal yang unik yang gitu yang mungkin saya buat saya juga hal yang baru gitu ya, karena ya mungkin ada kesalahan saya karena saya melakukannya tanpa izin juga, salah satunya seperti itu, mungkin itu jadi pelajaran juga buat saya sehingga timbul salah paham mungkin gitu ya, sehingga mungkin timbul salah paham yang ya memang juga mungkin saya harus mengevaluasi diri gitu ya sobat ya. Jadi kita tidak merasa benar satu dengan yang lain, tapi dari saya harus mengevaluasi diri. Mungkin seperti itu nih. Nanti ada dari Bapak dengan Pak Umar akan mengklarifikasi sebenarnya kejadian apa sih yang terjadi hari ini, gitu ya. Sorry Pak, mohon maaf Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan. Saya sebelumnya mohon maaf betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya Umar Waluan, Ketua RT 1 Tengah Selor Hulu. Kebetulan tadi pas samping rumah, Mas ini ada berbagi untuk anak-anak. Saya juga kaget, ada apa ini? Berbagi apa, saya kira ada makanan, bonbon apa dan sebagainya. Saya takut kejadian seperti di daerah-daerah luar, itu ada anak-anak yang dibagikan habis bonbon narkoba, apa jenis dan sebagainya. Saya nggak ingin terjadi di daerah kita. Makanya tadi saya sedikit stop dan agak keras sedikit dengan masnya. Tapi alhamdulillah yang dibagikan cuma aksesoris kepala anak-anak, seperti ikat rambut dan sebagainya. Saya juga minta maaf atas kejadian itu. Amin. Semuanya kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Amin. Terima kasih. Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak Pak. Mohon maaf dari pribadi saya mohon maaf apabila ada kejadian yang mungkin memang tanpa rencanakan sebenarnya Pak. Istilahnya spontanitas gitu ya. Sehingga membuatnya buat sedikit keributan seperti itu sobat akhirnya. Saya juga jadi kaget. Ada apa ini? Iya. Kalau memang itu jenis makanan memang saya stop kan. Siapa ini? Ya sampai terjadi. Kita pada daerah kita sampai di masuk hal. Benar. Apalagi kita tahu deh zaman sekarang seperti di kota itu apa sih benar nggak dilakukan orang. Benar-benar. Apalagi ada isu semiring tentang hal-hal yang tidak ingin. Itu yang saya waspadai. Jangan sampai yang terjadi daerah. Benar, Pak. Jadi sobat, saya terima kasih banget. Sobat, terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga semoga Bapak sehat selalu yang terbaik. Amin, amin, amin. Di tengah kita semua sehat. Amin, amin. Semoga sehat dan rezekinya dilancarkan gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Oke, okay, terima kasih. Ya. Jadi sobat, terima kasih kita akhiri dulu kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah menemani. Semoga ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Saling berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan saling berbagi kebahagiaan bagi siapapun mereka. Terima kasih. Salam kebaikan.